Sahabat Kece, selepas turnamen Yonex Thailand Open 2021 berakhir, kita akan kembali menikmati turnamen dengan kelas yang sama, yaitu Super 1000 di Toyota Thailand Open 2021 yang akan digelar mulai 19 hingga 24 Januari 2021. Babak pertama sendiri akan digelar selama 2 hari, yaitu Selasa dan Rabu 19 hingga 20 Januari mendatang. Sejumlah wakil Indonesia sudah harus menghadapi lawan-lawan yang cukup tangguh di babak pertama. Dan inilah hasil drawing ke-16 wakil Indonesia di Toyota Thailand Open 2021. Dilansir dari situs bwfworldtour.bwfbadminton.com. Kita mulai dari tunggal putra. Cesar Hiren Rustavito akan menghadapi wakil tuan rumah Kosit Petradab. Dan jika lolos, Cesar dipastikan akan langsung ke babak perempat final, karena lawannya di babak 16 besar mempertemukan sesama pemain Jepang yang sudah memutuskan mundur dari Toyota Thailand Open 2021. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting, unggulan 5, akan menghadapi wakil India Saurabh Verma. Dan jika lolos di babak 16 besar, Ginting akan menghadapi pemenang antara wakil Belanda Mark Kaljo versus Lee Chiu-Kiu dari Hong Kong. Satu lagi wakil tunggal putra, yaitu Jonathan Christie, unggulan 6, akan menghadapi wakil India Pranoy. Dan jika lolos ke babak kedua, Jojo akan menghadapi pemenang antara Liu Darren dari Malaysia versus Sai Pranet B dari India. Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi wakil Thailand Nichaon Jindapol, dan sepertinya Georgie akan mendapat bye di babak pertama, mengingat Jindapol di Yonex Thailand Open 2021 kemarin memutuskan mundur karena cedera. Namun di babak kedua, Gregoria Mariska akan menghadapi lawan yang sangat tangguh jika unggulan pertama Tai Su Ying mampu mengalahkan wakil tuan rumah Supanida Katetong. Wakil Indonesia lainnya di tunggal putri adalah Rusli Hartawan yang akan menghadapi pemain berbakat asal Singapura Yeo Chiamin. Dan jika lolos di babak kedua, Rusli akan menghadapi pemain muda berbakat antara pemenang Pitayapon Chaiwan dari Thailand versus An Seyang dari Korea Selatan. Kemudian kita ke ganda putra, di mana pasangan muda Indonesia yang kemarin lolos ke babak semifinal Yonex Thailand Open 2021, Leo Ralikarnando dan Daniel Martin akan menghadapi pasangan kuat dari Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Dan jika lolos ke babak kedua, mereka sudah ditunggu oleh pasangan Malaysia Aram Syah dan Soh Woyik, unggulan 8. Pasangan Malaysia ini mendapat bye di babak pertama. Kemudian pasangan muda lainnya, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, akan menghadapi wakil kuat Rusia, Vladimir Ivanov dan Ivan Sozonov. Jika menang, mereka akan menghadapi ganda putra Jerman di babak kedua, Mark Lamfus dan Marvin Seidel. Sementara itu, pasangan unggulan 5 Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi wakil Inggris Ben Lane dan Sean Fendi. Jika lolos, lawan Fajar Rian di babak kedua adalah pemenang antara Oliver Layden Davis dan Abhinav Manota dari Selandia Baru versus MR Arjun dan Dhruv Kapila dari India. Sementara itu, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Eric Jose Jacob Rambitan akan menghadapi pasangan Prancis, Eloy Adam dan Julian Mayo. Jika mereka menang, mereka memiliki kans untuk berhadapan dengan seniornya Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang di babak pertama akan melawan pasangan Inggris Marcus Ellis dan Chris Langridge. Di sektor ganda putri, kedua pasangan Indonesia juga sudah harus berhadapan dengan lawan-lawan yang cukup tangguh, di mana unggulan 5 sekaligus juara di Yonex Thailand Open 2021, Greysia Poli Apriani Rahayu akan menghadapi wakil tuan rumah Putita Subajirakul dan Sabsiri Taira Tanachai. Jika lolos, di babak kedua, mereka akan menghadapi lawan yang lebih mudah, yaitu pasangan Kanada, Catherine Choi dan Josephine Wu, versus Doha Hani dan Hadia Hosni dari Mesir. Pasangan muda Siti Fadia Silva Ramadanti dan Ripka Sugiarto juga harus berhadapan dengan wakil tangguh unggulan 7, Jongkolpan Kitty Tarakul dan Rawinda Prajongjai dari Thailand. Dan jika Fadia Ripka memberikan kejutan dengan meraih kemenangan, di babak kedua, mereka akan menghadapi pemenang antara tuan rumah Kasini Korepap dan Jenika Sujai Praparat versus Emily Magelang dan Freya Raven dari Denmark. Dan di sektor ganda campuran,
pasangan Adnan Maulana dan Michelle Christine Bandaso mendapat bye di babak pertama, namun di babak kedua, kemungkinan mereka akan menghadapi lawan tangguh Chan Pengsun Goh Liu Ying unggulan 5 jika pasangan ini berhasil mengalahkan Jones Ralphy Jensen dan Kilasu Ostermeyer. Sementara itu, pasangan Rino Frivaldi dan Pita Haning Tias Mentari harus saling berhadapan dengan seniornya Hafiz Faisal Gloria Immanuel Wijaya unggulan 6. Pemenang di antara mereka di babak kedua akan menghadapi pemenang antara Chang Tak Ching dan Ng Wing Yung dari Hong Kong versus Joshua Herbert Yu dan Josephine Wu dari Kanada. Sementara itu, unggulan 2 Praven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti akan menghadapi wakil Prancis Tom Gikwell dan Delvin Delro, dan jika lolos ke babak 16 besar. Di babak kedua, Praven Melati akan menghadapi pemenang antara wakil Malaysia Ho Pang Run dan Cheh Yesi versus Reddy Besumit dan Reddy N. Siki dari India.